tidak bisa disebut pahlawan seperti halnya mereka yang gugur di medan tempur. Istilahnya, tenaga, harta, pikiran, bahkan jiwa pun berani hilang. Tentunya berbeda dengan kita. Maka kita pun sesungguhnya harus menjadi pahlawan juga. Di keluarga kita adalah pahlawan. Sebagai seorang suami juga pahlawan di dalam rumah tangga, dalam rangka mendidik anak, mendidik keluarga, sehingga menjadi manusia yang soleh, solehah. Di samping berbicara persoalan-persoalan ekonomi dalam rangka meningkatkan kemakmuran hidup di rumah tangga. Demikian juga para ibu juga sama. Betapa